Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat semua sehat ya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Dan kali ini guys, saya ini kedatangan tamu spesial dari Kota Taif. Marhaban, ahlan wa sahlan. Terima kasih udah bisa mampir ke sini, sahabat salam. Syukron. Aduh, kangen banget. Ini sudah hampir setengah tahun ya, 6 bulanan nggak pernah jumpa bersama beliau. Dengan situasi pandemi, bahkan dari sebelum pandemi itu sudah nggak pernah ketemu. Nggak ketemu, iya. Tapi karena alhamdulillah kita punya kesibukan masing-masing iya, waktu itu ya. Pasti kita saling memahami ya, karena punya tugas dan kewajiban masing-masing. Benar banget. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan kami bersama Ida Adventures. Iya, walau alhamdulillah sekarang di hari pertama opennya lockdown, mungkin hari kedua. Tapi alhamdulillah saya bisa menyempatkan untuk ke Jeddah lagi karena ini adalah satu kerinduan. Iya, betul banget. Di sini itu memang kota Jeddah itu kayaknya kota yang berbeda dari kota-kota yang lain ya. Benar, iya. Enggak tahu ya, meski saya tinggal di Taif tapi rasanya kangen banget pengen ke Jeddah karena iya. Di sini tuh terutama saya juga pernah di Jeddah dan banyak pengalaman juga di sini sih. Iya, tapi kalau menurut sahabat salam nih, malah saya tuh pengen banget ke Taif. Ke Taif. Iya, anehnya gitu kita iya. Ya, emang kehidupan emang seperti itu ya. Yang orang sini pengen ke Taif, yang orang Taif pengen ke Jeddah. Iya. Ya. Karena mungkin terlalu lama juga di sini pengen suasana yang baru di Taif. Nah, sedangkan ya yang di Taif sudah menggeluti lokasi-lokasi di sini. Pengen suasana yang baru. Ya gitu ya, sama aja. Iya. Yang orang gunung pengen ke kota, yang orang kota pengen ke gunung. Saling menikmati ya. Dan tentunya hari ini sangat alhamdulillah banget, bersyukur banget Allah mempertemukan saya bersama Kang Ida ini. Aduh, suatu hal yang sangat luar biasa ya. Udah ditunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Udah saling komunikasi pengen jumpa karena dengan situasi lockdown yang waktunya mepet dan alhamdulillah hari ini walaupun waktunya cuma sehari tapi alhamdulillah. Kami dipertemukan. Iya ya. Duh, gimana kabarnya Kang Ida? Alhamdulillah ya beginilah meskipun situasi lockdown alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Iya, alhamdulillah. Gimana keadaan kota Taif hari ini? Di Taif sama sih seperti kota lainnya, cuman Taif sebelumnya alhamdulillah kalau Taif semasa COVID-19 pun lockdownnya tidak total ya. Dan panjang juga batasan di luar jam malamnya itu hanya dari jam siapa boleh keluar rumah itu dari jam 6 sampai jam 8. Beda sama kota sama Jeddah ya, Makkah sama Jeddah maksud saya. Iya. Yang agak apa waktunya pendek, pendek gitu. Iya. Aku boleh kalau boleh tahu ini Kang Ida dari kemarin pas dari kota Taif ke iya. Sini itu kira-kira berapa jam? Mungkin ada rintangan halangan gitu iya. Di perjalanan atau memang sama seperti hari-hari sebelum pandemi ini? Bener banget, sangat sangat berbeda. Tadi saya sampai di terminal pun agak lama, agak kesel gitu ya. Biasanya kan kalau pagi-pagi itu mobil langsung ada jam 6 pagi biasanya langsung ada yang daerah Taif Jeddah itu udah pasti setiap jamnya ada. Cuman bedanya okay, udah buka lockdown tapi tetap harus ada distancing. Jadi satu bis itu dibatasi. Oh gitu ya. Tadi saya hampir-hampir pas pesan tiket tinggal saya satu orang di stop. Pas mau tiket ya Allah. Kasihan banget itu saya tinggal satu. Katanya di stop udah jangan. Akhirnya saya nunggu 5 menit dan katanya oke. Di itu lagi beli tiket lagi dan tiketnya pun enggak dikasih kertas. Langsung SMS aja ke HP. Oh gitu ya. Iya. Beda ya sekarang ya. Pas di mobil emang iya, jadi satu baris kursi itu satu orang. Di kursi itu satu orang. Distancing juga. Iya, ada satu kursi boleh duduk, satu kursi. Enggak gitu, jarak juga 1 meter gitu. Iya, ya. Ternyata emang benar, berarti satu bis itu emang harus melakukan PSBB juga. PSBB juga. Dan harganya pun lebih mahal. Oh sih. Lebih mahal ya, beda dengan dari hari-hari. Bulan-bulan sebelumnya pas belum berdamai gitu. Jadi wajar sih kalau penerbangan pun kemarin harganya agak lumayan mahal ya. Itu, ya. Emang iya. Semuanya itu hampir sama ya, ada kenaikan semua ya. Iya, karena memang belum normal, benar-benar normal gitu. Tapi semuanya teman-teman di Taif sehat semua. Alhamdulillah. Khususnya cuman WNI yang ada di kota Taif. Iya, ya. Alhamdulillah kemarin saya sempat ketemu sama beberapa WNI di Taif dan masya Allah ternyata banyak juga di Taif orang Indonesia. Seneng banget ya kalau jumpa-jumpa ya. Gitu, ya. Seneng banget bisa kumpul sama mereka, apalagi mereka mempunyai komunitas BMI. Jadi mereka itu adalah salah satu grup BMI juga di Taif. Oh iya. Nah, jadi kita kan tahu di sosial media ada yang namanya grup BMI. Nah, di Taif ternyata mereka lebih kompak.
lebih kerjasama gitu. Iya. Kerjasama. Bahkan ada base game-nya loh. Oh, Masya Allah. Uh-huh. Ada, mereka sekarang lagi membuat kayak kalau misalkan ada acara. Community gitu ya. Iya, ada acara bikin itu. Insya Allah lah pokoknya nanti silahkan ditunggu di Taif. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya bisa berkunjung ke Taif juga ya. Iya, amin. Apalagi yang paling famousnya itu ada kereta gantung. Nah, iya. Sama pegunungan, pegunungan yang amazing ya. Iya, view-nya itu bagus. Nah, pokoknya... ya gitu, kalau Taif itu mungkin kalau kalian yang pertama ke Taif pasti nggak percaya bahwa ini itu ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan kita semua sampai ya ke sana ya. Amin. Karena sekarang itu udah banyak travel umroh ya yang saya lihat ada jadwal ke Taif. Dari pihak travel itu diberi kesempatan walaupun ada penambahan ongkos mungkin dia bisa jalan-jalan ke Taif, berlibur ke Taif juga. Karena emang jaraknya enggak terlalu jauh. Iya, 2 jam lah kurang lebih ya. Iya. Oh ya, Kang Ida, ini sekaligus saya ambil ngobrol-ngobrol nyantai ya, mau nanya-nanya nih. Gimana sih karena sudah lama banget, kangen banget pastinya. Ya. Ya, ya. Dan alhamdulillah semenjak lockdown ini walaupun kita jarak jauh ya, yang penting kita komunikasi tetap lancar ya, alhamdulillah. Ya. Oh, gimana sih perasaannya jadi YouTuber? Suka dukanya nih. Udah lama banget enggak pernah ngobrol-ngobrol gitu. Oh iya. Ya. Karena sampean itu terlalu salah satu YouTuber yang jaraknya dari kami itu jauh gitu di kota Taif. Bagaimana sih suka dukanya di jadi vlogger di Taif itu? Sah, bener banget, karena mungkin saya adalah salah seorang vlogger, YouTuber, terserah sih itu. Iya, sama. saya kadang malu ya sebut YouTuber karena masih kaleng-kaleng. Iya, kita tapi, semua juga sama sebetulnya. Tapi alhamdulillah sih seperti yang sahabat salam bilang bahwa saya adalah di Taif, dan yang mana di Taif itu nggak ada YouTuber, istilahnya nggak ada vlogger dulu ya, cuman jarang banget gitu kalau di Jeddah, maka emang benar-benar banyak banget dan Masya Allah YouTuber Jeddah pada bagus-bagus. Tapi di samping itu saya bahagia juga sih, adalah kebanggaan bagi saya tersendiri di mana kota itu belum terkenal dan nggak ada vlogger gitu. Nah, di situ saya berkesempatan untuk gitu ya. Ya, kota itu jadi mengenalkan kota di Arab Saudi itu mungkin sebagian Indonesia ada hanya tahu gitu. Iya, hanya mengenal Saudi itu Makkah, Madinah. Betul banget. Dan ternyata luas gitu. Ya. Dan bahkan seperti yang tempat saya tinggal di Taif, ternyata udaranya pun beda, suasananya pun sangat jauh ya. Iya. Aduh. Jadi mungkin Indonesia, Arab Saudi di pikiran kita itu padang pasir, betul, panas, burun, iya, suasananya itu panas terus gitu. Bahkan mungkin sebagian besar juga banyak yang belum tahu ya kota Taif seperti apa, makanya Kang Ida ini mempunyai kesempatan yang luar biasa membawa kota Taif itu dikenalkan dengan publik dunia gitu, misalnya teman-teman dari Indonesia dengan kebiasaan orang Taif seperti apa. Bahkan banyak dulu saya pernah ke sana itu ternyata banyak yang berkebun juga. Kita nggak percaya kan ada kebun sayuran di Arab Saudi. Iya. Karena setahu kami gitu biasanya itu di Arab Saudi kan panas gitu ya, gurun pasir. Benar. Dan itu adalah ya kebanggaan tersendiri sih, karena untuk masalah saya sih kontennya dulu takut ya sama konten saya. Kenapa? Karena memang takutnya nggak ada yang suka gitu. Kenapa? Karena yang ditunggu orang Indonesia itu semacam haji, umroh, Makkah, Madinah. Sedangkan konten saya hanya tentang kehidupan orang Saudi gitu. Kehidupannya yang real tapi faktanya orang Saudi seperti apa. Takutnya nggak ada yang nonton, tapi alhamdulillah. Ya, karena mungkin ya orang juga pengen tahu kehidupan di Arab Saudi seperti apa. Dan betul-betul juga saya lihat konten-kontennya juga sudah berkualitas gitu ya. Ada perkembangan ya. Kita memang harus butuh proses juga yaitu menjadi hero itu harus dari zero dulu ya. Iya, benar banget. Terus gimana sih dukanya di kota Taif? Apa sih kan tadi mungkin penggambaran ya sahabat mungkin pengen tahu sih dukanya sebagai vlogger di kota Taif. Apa sih yang menjadi untuk mungkin tadi yang suka ya, karena pastinya ada duka juga dong. Untuk di Taif sendiri karena saya sendiri di sana, tapi alhamdulillah untuk sekarang alhamdulillah banyak orang yang kenal dan banyak juga YouTuber pemula yang ingin menjadi seorang vlogger di Taif. Sebelumnya saya sangat berduka sekali di Taif. Kenapa? Karena ya itu
kampung sih sebenarnya ya, kampung. Pedalaman kalau gitu. Iya. Jadi pengennya itu kan kita ke kota, terus di Jeddah. Kalau Jeddah kan kayak ada tempat-tempat Indonesia banget ya, kayak ya banyak lah supermarket Indonesia. Kalau di Taiwan jarang, udah gitu jauh. Terus Makkah Madinah, mungkin bagi sebagian WNI yang ada di Makkah mencari konten dengan mudah gitu ya. Iya, kalau di Taif saya kadang gitu berpikirnya konten apa dan apa. Dan di situ saya sebisa mungkin membuat konten yang mungkin berbeda dan ya, jarang gitu ya. Karena kita itu ketika punya perbedaan mungkin menurut saya itu khas ya. Nah, iya. Ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sih, meskipun awalnya saya takut, saya nggak ada yang nonton dan takut nggak disukai. Alhamdulillah ternyata. Selama kita insya Allah benar, pasti ada orang yang ya, suka menonton ya, gitu ya. Karena memang saya tahu, saya sendiri juga gitu, sebelum tahu Arab Saudi, ya taunya di Arab Saudi itu Makkah Madinah, udah itu aja gitu, dan Islam kental banget gitu. Ya, dan semakin hari ini saya lihat memang sahabat ini video-video yang diupload oleh Kang Ida ini memang sangat berkualitas ya, dan memang menjadi apa, menjadi pusat untuk ditunggu-tunggu berita-beritanya. Iya, betul banget. Saya lihat memang banyak, bahkan teman-teman di kota Jeddah ini banyak nanya, oh kenal sama Ida Adventure gitu. Bahkan ada yang nggak tahu namanya, idenya doang yang tahu Adventure gitu katanya. Oh, tapi iya, alhamdulillah ya, saya juga ikut senang, ikut bangga ya. Ada teman-teman yang mulai dikenal ya di publik gitu, ya, setidaknya ya, dari teman-teman WNI ya, berita-beritanya, karena memang sangat mensupport. Karena dengan di-share-nya berita-berita dari Kang Idai, banyak orang yang tahu gitu tentang aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Dan boleh tahu nggak apa sih yang menjadi kebahagiaan spesial gitu untuk Kang Idai ketika jadi vlogger gitu? Walau terutama di konten yang ini saya sangat senang banget. Menikmati banget ya. Kenapa? Karena emang perasaan saya sendiri juga bermanfaat ya. Maksudnya alhamdulillah, karena dulu mungkin bikin konten saya hanya sekedar hiburan, terus kayak pergi adventure dan semacamnya, mungkin kurang bermanfaat ya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah bisa ditunggu dan bisa bermanfaat buat saya pribadi, khususnya umumnya ya buat kalian semua. Saya jadi tahu situasi keadaan Arab Saudi untuk saat ini apa, karena lebih aktif menggunakan sosial media di hal yang positif. Betul banget, memanfaatkan sosmed itu dengan, ya, dengan mungkin dulu hanya Facebookan gitu ya, Instagram, YouTube, itu aja. Tapi sekarang saya kalau pulang kerja atau ada waktu lenggang, kita itu betul-betul mengatur, memanage dengan semaksimal mungkin berbagi, untuk membagi informasi. Ya, jadi saya lebih fokus ke mencari berita dan informasi itu, Arab Saudi sekarang apa yang terjadi saat ini. Karena saya takut nantinya jangan asal bikin berita, asal banyak viewers, tapi sumbernya nggak ada gitu. Iya. Hanya kabar burung itu nggak mau saya dan share. Harus betul-betul kita itu tahu berita-berita dari dalam negeri ini. Sah. Tentang kebijakan-kebijakan terbaru. Nah itu dia. Dan mungkin ada sebagian sahabat yang belum tahu tugas Kang Ida itu apa saja sih? Apakah memang sebagai vlogger doang di Arab Saudi atau memang ada tugas-tugas lain? Nah mungkin sahabat yang penasaran pengen tahu tugas-tugas Kang Ida. Iya benar banget. Mungkin kelihatannya saya aktif di YouTube emang ya benar. Tapi saya masih di samping YouTube masih ada pekerjaan yang prioritas ya. Yaitu ya saya kerja di salah satu perusahaan restoran juga. Ya, ada restoran dan kafe di kota Taif. Jadi saya membagi waktu sebisa mungkin. Betul untuk banget menjalani keduanya. Di satu sisi buat restoran, kafe, dan juga satu sisi buat YouTube. Di situ saya nggak pantang semangat. Maksudnya okay, karena punya pekerjaan satu dan dua ada di YouTube. Gimana menjalani supaya dua-duanya itu dibawa semua gitu ya. Jadi pernah sih ada perasaan atau gimana, udahlah berhenti aja gitu. Tapi satu sisi saya takut gini kan, saya ada igoma ya, perlu igoma, harus bayar. Bingung juga di situ, okelah saya mau menjadi yang terbaik buat keduanya. Meskipun takutnya gini, kalau saya lah sekarang misalkan fokus di YouTube aja ya, akhirnya pekerjaan saya melalaikan yang kewajibannya gitu. Nanti dicapnya kan jelek sama manajer. Iya. Ketika mungkin sampean fokus di bagian restoran, melalaikan orang yang sudah mempercayai di YouTube. Nah gitu. Ya. Jadi ya gitulah, sebisa mungkin aja saya
sebisa mungkin membagi waktunya ya. Membagi waktunya gitu. Sebenarnya sih kalau diceritakan memang sedih banget ya. Memang kebanyakan mayoritas ya vlogger di Arab Saudi itu tidak semudah yang mungkin sahabat pandang ya. Gitu. Kita juga semuanya punya tanggung jawab dan tugas masing-masing. Ya, gitu. Tapi di samping itu kita juga bagaimana sih memberikan informasi-informasi tentang seputar Arab Saudi, khususnya tentang kota Mekah dan Madinah mungkin. Iya, benar. Itu sih iya, menurut saya juga kadang sedih tapi seneng. Ya. Sekarang misalkan capek pulang kerja, tapi saya harus punya konten konsep dan cari konten yang memang benar fakta sumbernya dari mana. Kan mulai dari kemarin ya. Itu Kang Ida itu memang salah satu vlogger yang memang diterima di publik luas gitu. Wow. Ya. Dan pastinya penasaran ya sahabat, boleh nggak bocoran kira-kira dapat penghasilan berapa nih untuk aduh penghasilan aduh kan ini untuk menyemangati sahabat-sahabat semua ya. Ya pastinya bukan karena ria ataupun ya. Hal-hal lain, biar ini menambah semangat untuk sahabat-sahabat yang baru mau terjun di dunia vlogger agar lebih semangat lagi. Aduh saya malu kalau ditanya ini. Yang pasti karena saya masih YouTuber kaleng-kaleng. Kita juga sama kali. Yeah. Ya. Tapi setidaknya memberi motivasi terhadap siapapun yang mau berkarir di dunia YouTube insyaallah. Yeah. Alhamdulillah sih untuk penghasilan 3 bulan ini saya nggak sebutin nominalnya, tapi alhamdulillah ini kayaknya anugerah berturut-turut nominalnya hampir sama. Dan melebihi dari gaji kerja saya. Masya Allah. Melebihi dari gaji kerja berapa ya kira-kira? Ya sekian lah. Iya sekian. Boleh dong ya bodoh. Ini Allah pertama kali saya review tentang gaji kayak gini karena belum sama sekali di konten saya pun sendiri. Iya kayaknya belum, tapi insya Allah boleh lah untuk hari ini gitu biar saya penasaran saya dengan teman-teman itu terjawab. Bahkan itu publik semua teman-teman itu pengen tahu. Menanyakan ya gaji saya. Nggak jauh beda sih, mungkin sama bahkan lebih tinggi dari kalian. Ya alhamdulillah pokoknya saya malu sih sebenarnya. Ya, sekian lah. Berapa? Sebutin enggak ya? Iya, sebutin dong. Penasaran pasti sahabat ya. Kira-kira berapa? Kira-kira iya kan saya itu kita tidak menjudge yang pastinya pasti mudah-mudahan berkah. Dan sahabat kan penasaran banget pengen tahu kan. Saya pasti masih menunggu dari sahabat biar juga menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat yang mau berkarir di dunia YouTube. Disebutin ya. Berapa sih kira-kira berapa? Coba. Dolar aja. Dolar ya. Kalau dolar sih aduh penasaran nih berapa ya. Pusing guys. Dolar sebutin dong. Iya pokoknya di mendekat di atas berapa di bawah berapa gitu. Di bawah 1000 dolar sih belum nyampe 1000 dolar. Tapi sudah mendekati gitu. Iya. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan berkah dan ini mudah-mudahan bisa sahabat-sahabat bisa termotivasi oleh apa yang Kang Ida sampaikan. Ini tujuan utama adalah agar supaya khususnya yang vlogger-vlogger yang mau mau terjun di dunia vlogger agar lebih semangat lagi. Iya. Gitu. Pokoknya gitulah di bawah 1000 dan di atas 500. Antara itu aja. Alhamdulillah. Dan apa yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat semua khususnya subscriber umumnya untuk semua WNI yang pengen tahu kabar-kabar dari Kang Ida ini. Pokoknya yang mau saya sampaikan, terima kasih buat para subscriber yang selalu menunggu. Kenapa? Karena saya itu semangat, meskipun saya ngantuk, saya capek. Tapi karena dari kalian menunggu dan saya dipercaya membawakan berita itu, alhamdulillah. Pokoknya saya semangat untuk mencari kabar-kabar terkini dan realita dari Arab Saudi. Betul banget. Di situ saya, wallah, semangat banget karena kalian semua yang selalu katanya, oh saya dari Abha, saya dari Komis Musyid, dari Tabuk. Bahkan kayaknya di hampir seluruh negara itu ada ya. Bu, di situ saya bangga dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa bertemu dan bisa makan bareng terutama, alhamdulillah, amin. Untuk para WNI di Arab Saudi khususnya. Sama sih, saya ucapkan terima kasih juga dan khususnya bagi para TKW. Sekarang mereka selalu menunggu kabar dari saya.
terus terutama masalah penerbangan. Dan sampai saat ini kenapa saya nggak share, mungkin saya tahu sih kadang gini ya, kadang saya ngomong gini loh, bertanya pada diri sendiri, itu mereka bertanya terus tentang penerbangan. Ya gini aja, kenapa saya nggak share, kenapa nggak saya bikin beritanya lagi, ya karena memang nggak ada. Ya belum dapat berita yang real gitu dari ya, pemerintah Arab gitu. Saudi. Kata mereka, Kang Idai, banyak sih yang message ke saya juga, Kang Idai kapan ada penerbangan buat umum lagi, terus buat yang ilegal. Ya saya nggak bisa jawab karena ya belum ada. Gitu. Kalau udah ada, insya Allah update. Betul banget. Dan terakhir Kang Idai, saya mau minta pesan ya untuk semua YouTuber pemula, khususnya vlogger-vlogger ya umumnya, siapapun dan siapa yang mau betul-betul mau terjun di dunia YouTube seperti itu. Untuk pesan saya buat kalian semua YouTuber pemula, karena semuanya kita sama, kita juga dari nol dan alhamdulillah bisa seperti ini tuh karena adanya subscriber dan kesungguhan sebagai vlogger. Jadi gini, jangan menyerah dengan viewers yang view-nya kok sedikit terus gitu ya, akhirnya capek, akhirnya malas gitu. Enggak apa-apa. Terus aja lanjut bikin konten. Berkarya dan terus, upload terus. Nanti juga insya Allah ada bagiannya ketika kita satu video aja naik satu, dan insya Allah yang, semuanya akan di bawah gitu. Yang lainnya nanti juga ke bawah. Dan jangan menyerah. Dan tetap terus optimis ya. Kalau bisa, ini juga ya, manfaatkan kontennya itu. Apa dalam situasi apa kita ya, itu betul-betul memanfaatkan. Iya benar banget, situasi misalkan sekarang ini lagi open lockdown di Arab Saudi. Nah, kita bikin itu karena itu yang banyak dicari. Iya, dicari informasi-informasi seperti itu ya. Ya gitu. Pokoknya tetap optimis terhadap apa yang kita geluti. Insyaallah kalau memang kita betul-betul serius, insyaallah pasti ada hasil yang maksimal juga ya. Jangan sampai lagi musim umroh, kita update-nya apa? Iya, gitu. Jadi nggak tertarik ya subscriber gitu. Berita-berita itu harus sesuai dengan keadaan. Nah, itu bagus banget poinnya gitu. Ya, poin-poin tertentu kayak gitu. Kecuali kalau mungkin kita udah jadi king mungkin ya. Iya. King YouTube. Apa saja itu langsung banyak view-nya. Iya, itu memang udah nggak dihiraukan lagi. Seperti YouTuber-YouTuber yang udah banyak subscribernya. Dan juga Indonesia yang banyak lah pokoknya. Dan kita memang betul-betul dari nol berangkatnya. Semuanya itu berangkat dari nol. Kita juga nggak punya fan ya. Harus betul-betul semangat kembali. Kita bukan aktris ya. Kita bukan aktris dan kalian juga sama. Tapi bagaimana agar konten kita bisa banyak orang yang menontonnya itu banyak gitu. Dan berkualitas juga sih. Seperti itu sih. Pertama kita harus percaya diri dalam membuat konten. Konten yang bagus, editing yang bagus, semuanya yang bagus lah. Biar enak ditonton juga. Kadang gini loh, saya heran ya, ada konten yang bagus banget tapi penontonnya sedikit. Ya itu kalau YouTuber pemula kayak gitu kan. Iya. Walaupun punya konsep yang bagus tapi penontonnya sedikit, ya pokoknya jangan menyerah walaupun gitu ya. Mungkin cari aja lah kesalahannya dari mana, mungkin bisa diperbaiki ya. Cara pembawaannya atau editingnya, karena semuanya perlu sih pastinya. Jadi setiap detik, setiap menitnya gimana video kita itu dibikin manis dan ya bikin orang itu tertarik gitu subscriber gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pastinya mudah-mudahan ya bermanfaat dan mudah-mudahan termotivasi khususnya untuk semua vlogger-vlogger yang betul-betul mau terjun menjadi YouTuber khususnya di Arab Saudi ini. Yang penting pesan dari beliau juga, yang penting tetap semangat, kita tetap optimis dengan apa yang kita geluti dan jangan pantang menyerah apapun rintangan yang kita hadapi. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Amin. Ya, dan never give up katanya itu, jangan pernah menyerah. Tutup dong Kang Ida, pengen tahu itu tutupannya kayak apa nih closingnya. Sama sekarang closing saya cuman simple aja. Iya. Oke, pokoknya untuk kalian semua terima kasih telah menyaksikan kami berdua dan sekali lagi semoga ini adalah percakapan nothing menjadi something. Menjadi something. Insya Allah. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sekali lagi jangan lupa share ke sosial media kalian biar teman-teman kalian juga tahu bahwa ada beberapa pesan yang menarik dan insya Allah menjadi penyemangat kalian. Penyemangat untuk kita semua khususnya. Saya Ida Pencurer. Dan saya Sahabat Salam. Mas Salamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.